Jadi hari ini tanggal 10 Maret 2021 hari Rabu. Tadi kami dengan rombongan ke audiensi ke Dispora Kota Palembang dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwasanya Dispora Kota Palembang berkolaborasi dengan KONI Kota akan terus membina prestasi atlet dan pelatih, juga mempersiapkan untuk bagaimana menuju Palembang juara. Jadi tentunya mengenai pengajuan-pengajuan dana, APBD, hibah, dan pembinaan-pembinaan kepada atlet, dan juga membicarakan bagaimana nanti untuk mempersiapkan POPROK sendiri di Pokuraya. Serta juga tadi juga kita bicarakan persiapan pada bonus atlet dan bonus pelatih.